Halo, saya Li Han Yong, pengajar di Asia United Theological University. Senang bertemu lagi dengan saudara sekalian dalam acara Kompas Alkitab. Hari ini kita akan membahas tentang cerita kebohongan Biliam dan ketaatan seekor keledai. Minggu lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah mentahirkan kembali perkemahan yang najis karena pemberontakan Korah melalui persembahan lembu betina merah. Maksudnya adalah pemenuhan firman Allah, pemenuhan janji Allah, dan kesetiaannya adalah kedaulatan mutlak Allah sendiri. Jadi, seandainya pun kita menjadi najis, jangan terlalu berkecil hati, karena kita memiliki Yesus Kristus yang merupakan lembu betina merah Allah. Kuasa darahnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Jadi, bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Tanah itu terletak di dataran Moab yang ada di depan mata mereka. Tetapi di sini, mereka menghadapi rintangan terbesar. Mereka berpikir sudah berhasil, namun ternyata mereka justru menghadapi kesulitan di sana, itu karena Raja Moab yang menghalangi jalan mereka dan hasutan Nabi palsu, Bileam yang ingin mengutuki mereka dalam nama Tuhan. Bangsa Israel yang sudah tiba di dataran Moab ini berada di sisi timur Sungai Yordan. Mereka membangun kemah di sana, tepat di seberang Yeriko. Ini adalah daerah perbatasan di mana mereka dapat melihat tanah Kanaan dengan jelas. Selama 40 tahun, generasi tua yang keluar dari Mesir berulang kali bersungut-sungut, memberontak dan murtad kepada Allah. Di padang gurun yang kering dan tandus itu, menunjukkan kegagalan demi kegagalan. Sebagian besar dari mereka sudah mati di padang gurun, termasuk Harun dan Miriam. Jika kita hanya membaca kisah-kisah dari bilangan pasal 1 sampai 21, kita tidak akan mendapatkan apapun selain keputusasaan. Inilah kisah 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Tetapi di pasal 22 yang mengejutkan adalah sepertinya bangsa Israel sudah mati semua di padang gurun. Tapi mereka justru berkembang pesat selama di padang gurun. Dari atas gunung, raja Moab melihat bangsa Israel yang berarak di padang gurun. Lalu berkata, "Mereka menutupi permukaan bumi menutupi permukaan bumi. Raja Balak yang melihat hal itu menjadi gentar. Ini bisa dilihat pada pasal 22 ayat 3 sampai 5. Bagaimana mereka bisa berkembang padahal mereka banyak mengalami kegagalan? Inilah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Dalam kejadian pasal 22 dituliskan, Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, saudara sekalian. Kita tidak boleh menginterpretasikan kegagalan di padang gurun sebagai kegagalan Allah. Kegagalan saya bukanlah kegagalan Allah, terlepas dari kegagalan kita, janji Allah untuk mendatangkan kebaikan. Pasti digenapi dengan cara apapun, karena kegagalan kita bukanlah kegagalan Allah. Jadi kita tidak perlu putus asa. Kita bisa bangkit lagi. Meskipun bangsa Israel berkali-kali gagal di padang gurun, mereka tetap berkembang dan bisa melihat tanah perjanjian di hadapan mereka. Nah, ketika sampai di dataran Moab ini, timbul rasa percaya diri dalam diri mereka. Sekarang waktunya semua hal akan terwujud. Namun justru pada saat itu, mereka dihadapkan pada masalah yang dapat dikatakan terbesar. Selama 40 tahun Berada di padang gurun, di tanah Moab ada seorang raja namanya Balak. Raja Balak dan rakyatnya bersatu dengan orang Midian yang banyak tersebar di padang gurun itu. Lalu mereka menunjuk Nabi Bileam untuk menghentikan langkah orang Israel. Baru sampai di ambang pintu, mereka sudah dihadang. Dalam kehidupan selalu ada krisis terakhir. Dan kita harus bisa melewatinya dengan baik. Ada krisis terakhir, saudara. Meski gagal, jangan terlalu putus asa. Kegagalan kita bukan kegagalan Allah, kan? Pada akhirnya, Allah pasti menggenapi kebaikannya bagi kita. Tapi sebaliknya, kita tidak boleh tinggi hati karena sudah berhasil, karena tiba di tanah Moab, di atas gunung selalu ada gunung lagi, tetapi tidak semua gunung bisa dilewati. Pasti ada satu rintangan yang paling penting. Hal ini menyatakan bahwa ketika kita berjalan di padang gurun dan menghadapi rintangan terakhir, kita tidak boleh terlalu percaya pada diri kita, melainkan percaya pada pemeliharaan dan kesetiaan Allah. Saudara sekalian, harus sabar. Kita tidak hanya sekadar bertahan, kita sabar karena percaya pada kesetiaan Tuhan. Kedua hal itu ada bedanya. Mari kita melihat balak raja Moab. Saat ini, bangsa Israel harus melewati Moab. Untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi balak raja Moab menghalangi mereka. Di sini, Moab di sini, tanah Kanaan seharusnya bisa lewat begitu saja, tetapi dihalangi. Jadi, harus memutar dulu, memimpin sekian banyak orang di padang gurun untuk memutar itu, menghabiskan banyak tenaga, waktu fisik dan mental, menghabiskan sumber daya, tetapi... Saat ini Raja Muab menghadang di jalan ini. Mengapa Raja Muab, Raja Balak memblokir jalan ini? Seharusnya dia bisa saja kan membiarkan mereka lewat, tidak perlu berperang juga, tidak perlu berseteru. Raja Balak ini memiliki trauma psikis dan luka yang mendalam di hati. Ini kalau kita baca di Alkitab. Jadi bangsa Israel ini sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Namun apa yang terjadi tepat sebelum itu? untuk memperluas wilayahnya. Raja Moab ini pernah berperang melawan Raja Sihon yang memerintah negara Amori. Sebuah negara yang sangat kecil. Tetapi meskipun negara ini sangat kecil, mereka kalah melawannya. Karena itu, selalu ada rasa takut di dalam hatinya. Kita bisa melihat hal ini dalam Kitab Bilangan 21 ayat 26 sampai 30. Nah, saat ini bangsa Israel baru saja mengusir Raja Sihon, bangsa Amori yang pernah mengalahkan Raja Moab itu. Jadi, Raja Balak ini takut dengan kedatangan bangsa Israel yang mengalahkan negara yang pernah menang atas bangsanya. Dia gentar, sebenarnya Musa tidak berniat untuk berperang, yang dia minta dari Raja Sihon dan Raja Moab. Adalah perdamaian. Izinkanlah kami lewat. Kami tidak akan merusak barang satu hal pun di tanahmu. Kami tidak akan merugikan kalian. Walaupun sudah berkata seperti ini, mereka tidak bermaksud untuk menguasai Sihon maupun Moab. Mereka hanya mau lewat saja, tetapi Sihon dan Moab tidak mengizinkannya. Raja Balak ini seakan memiliki semacam rasa rendah diri. Dia memiliki perasaan itu. Dia tidak bisa melupakan trauma kegagalannya di masa lalu. Dia tidak mempunyai keberanian untuk bersekutu lagi dengan orang Midian dan berperang. Jadi dia menggunakan cara yang sangat licik. Apa itu? Dia memanggil Nabi Biliam untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara sekalian, dalam hidup ini kita mungkin punya trauma karena kegagalan di masa lalu trauma karena sakit hati. Ada kalanya juga kita punya rasa rendah diri karena pengalaman selalu dibandingkan dengan yang lain, sehingga menjadi kecil hati dan tidak percaya. Yang seperti ini biasanya meluap ke hal-hal yang konyol. Apa itu? Ketidaktaatan dan kekerasan. Saudara, Anda bisa lihat orang-orang yang rendah diri yang punya trauma. Awalnya selalu merasa ketakutan, tetapi kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya pada pemeliharaan dan kesetiaan Allah, mengubah kegagalan di masa lalu menjadi harapan untuk masa depan, serta harus mampu merangkul, mencintai, berbagi, dan memberkati orang lain. Rasul Paulus berkata demikian: "Ada duri di dalam dagingku, kita tidak tahu apa maksudnya." Tetapi kita tidak perlu gentar akan hal itu. Tuhan justru berkata demikian kepada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ketika muncul kesombongan dalam diri, duri yang ada dalam dagingnya itu justru membuat dia lebih rendah hati, jadi terluapkan dengan positif. Kasih Allah cukup bagiku. Raja Balak tidak begitu. Raja Balak justru bereaksi dengan kekerasan, tapi sebenarnya dia tidak punya keberanian. Untuk melawan, sehingga akhirnya menggunakan senjata yang sangat-sangat buruk. Apa itu? Raja Balak memilih untuk menghasut Allah. Raja Balak menggunakan biliam, yang adalah putra dari Beor, sebagai senjata untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara sekalian, dalam berhubungan, ada kalanya kita lebih memilih cara yang kekanak-kanakan dan konyol. Padahal kita punya kesempatan untuk berekonsiliasi. Hal ini justru menghancurkan diri kita sendiri dan menyulitkan banyak orang. Nabi Bileam digunakan sebagai senjata terbesar dan terakhir oleh Raja Balak karena sangat terkenal dan dihormati di Moab. Jadi Raja Balak ini berniat untuk memusnahkan tidak hanya satu atau dua orang, tetapi seluruh bangsa Israel. Melalui nubuatan, Bileam, bangsa Israel, dikutuki untuk menghasut Allah di hadapan mereka dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi di dalam ayat ini, bisa kita lihat taktik ini memang sangat kejam, tetapi sebenarnya sia-sia dan tidak berguna. Kenapa? Karena Nabi Bileam, yang sangat diharapkan, ini adalah nabi palsu. Dia adalah nabi yang bodoh yang tidak bisa melihat kebenaran seperti keledai yang ditungganginya. Mari kita bahas tentang nabi palsu ini. Jika kita membaca narasinya, Raja Balak memanggil Nabi Bileam supaya dia mengutuk bangsa Israel. Itu yang diinginkannya. Tetapi yang terjadi justru sangat berbanding terbalik dengan niat Balak. Pertama, tampak bahwa berkat dan kutuk merupakan kedaulatan Allah. Sebenarnya kalau kita lihat tentang nubuatan, nubuatan berarti Nabi Bilea mewakili Allah, yaitu seorang Nabi menyampaikan firman Allah, itulah nubuatan. Tetapi yang terjadi justru sangat berbanding terbalik dengan niat balak. Bisa dilihat dalam empat nubuatan besar. Di pasal 23 dan 24 ada empat nubuatan. Kalau kita perhatikan isinya, awalnya Bileam ingin mengutuk, tetapi justru akhirnya memberkati bangsa Israel. Dan ketika Bileam memandang seluruh perkemahan Israel, sekali lagi dia justru memberkatinya. Bagaimana nubuatan ini bisa jadi terbalik? Kesimpulannya adalah Balak memiliki motif yang salah. Dan memilih senjata yang salah, dia tidak menyadari bahwa William adalah nabi palsu. Allah mempunyai prinsip: pada akhirnya, semua janji Allah akan digenapi, dan semua alasan serta cara-cara palsu yang melawannya akan dikalahkan. Kita sering bertanya-tanya, sampai kapan kejahatan bertahan, sampai kapan kebohongan terus menang. Pasti tidak selamanya. Saudara sekalian, ingatlah, kebenaran dan janji Allah pasti digenapi. Semua tipu muslihat dan kebohongan manusia pasti akan kalah suatu saat nanti. Kutukan Biliam berbalik menjadi berkat Biliam. Raja Balak mengirim utusan kepada Nabi Biliam dengan pesan, "Aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Dia sengaja menonjolkannya. Nabi Bileam, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk bukan? Kira-kira ketika Nabi Bileam mendengar hal ini, apa yang dipikirkannya? Saudara sekalian, Nabi Biliam adalah nabi yang terkenal. Jadi mungkin dia mengetahui segala kisah Abraham. Dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3, Tuhan berfirman demikian kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, semua kaum di muka bumi." Berarti seluruh dunia dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, jika benar Nabi Bileam berkomunikasi dengan Allah, dia pasti sudah mengetahui hal itu. Jadi saat utusan Balak berkata, "Siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia beroleh kutuk." Seharusnya dia menjawab, "Bukan, bukan aku yang bisa melakukan itu. Hanya Abraham dan keturunannya yang bisa melakukan hal itu." Tetapi Bileam sombong. Sudah tahu tetapi masih berlaku sombong. Kalau dia tidak tahu, berarti dia adalah nabi palsu. Dan kalau dia tahu tetapi diam saja berarti jauh lebih palsu lagi. Kitab bilangan menceritakan kepalsuan Nabi Bileam dengan jenaka. Nah, mari kita lihat niat Bileam yang konyol. Pertama. Niat Bileam yang konyol pun terungkap. Raja Balak mengutus tua-tua Moab dan tua-tua Midian sekutu mereka kepada Nabi Bileam, lalu mereka membawa upah tenung. Upah tenung sebut saja uang persembahan berupa materi sebagai upah untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi, orang-orang ini pergi ke sana dan berusaha membawa Biliam kepada raja Moab. Tetapi Biliam justru mengucapkan hal yang aneh. Aku akan memberi jawab kepadamu setelah Tuhan berfirman kepadaku. Ia berkata bahwa ia mewakili Allah, lalu berkata lagi, "Tunggulah sampai besok pagi." Dan malam itu Tuhan berfirman kepada Bileam Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu Saudara apakah Allah bertanya karena Allah tidak tahu apakah Allah tidak tahu siapa tua-tua yang datang menemui Bileam itu bukan begitu Adam di manakah engkau Allah bertanya bukan karena tidak tahu pertanyaan itu adalah pertanyaan retoris ada makna yang terkandung di dalamnya ketika Allah bertanya siapakah orang-orang yang bersamamu itu sebenarnya Allah menegur Biliam, kamu sudah tahu bahwa mereka memintamu mengutuk bangsa Israel yang telah kuberkati. Mengapa kamu bertanya lagi padaku? Saat ini, yang dilihat oleh Biliam adalah uang. Kalau aku tahan satu malam lagi, pasti upahnya akan bertambah. Kalau aku bertahan lebih lama, Raja Balak akan memberikan uang lebih banyak lagi. Meskipun Allah berbicara secara langsung kepada kita, Meskipun malam itu, Allah berbicara secara langsung kepada Bileam. Kalau diri kita dipenuhi ketamakan, kita tidak akan bisa mendengar suara Allah. Ketamakan membuat kita tidak mau mendengar suara itu. Kita mengatasnamakan iman, bersembunyi di balik Yesus, di balik iman kita, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya keinginan kita sendiri. Kalau melihat isi doa kita, bukannya kehendak Allah, tapi kehendak kita ketika kehendak kita tidak terpenuhi kita meninggalkan Allah begitu saja, saudara, coba lihat ketika Minggu Palma mereka berseru hosana hosana kepada Tuhan Yesus, keesokan harinya menyalipkan Dia karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Mereka adalah orang Kristen palsu, itulah yang dilihat oleh orang-orang ketika memandang kita, sebuah kebohongan, kebohongan kita sebagai orang Kristen kita hanya berucap jadilah kehendak Allah. Tapi dunia kecewa saat melihat kita berusaha memenuhi ketamakan kita. Malam itu Allah datang dan berfirman kepada Biliam. Coba bayangkan, Allah berbicara langsung kepada Biliam, tapi dia tidak menyadarinya. Meskipun Allah tidak hadir, tidak kelihatan dan tidak berbicara, bukan berarti kita tidak mengerti kehendaknya bahkan ketika Allah hadir dan berfirman langsung dengan kemuliaannya yang besar pun kita tetap tidak mau mendengarkannya karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan Datanglah Allah kepada Biliam pada waktu malam serta berfirman kepadanya "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Dengarkan baik-baik." Di sini Allah berkata, "Baiklah Biliam, pergilah kalau kita artikan seluruh konteksnya, beginilah isinya. Baik, jadi kau juga hendak menipuku seperti ini. Pergilah sana. Kau adalah orang yang tidak bisa mengucapkan selain yang kukatakan kepadamu. Pergi. Ini bukan berarti diusir pergi. Ini hanyalah gambaran retoris. Bilangan pasal 22 ayat 2. Nabi Bileam sangat bersemangat. Bangun pagi dan langsung pergi karena Allah sudah menyuruhnya pergi. Dia tidak memahami maksud Allah melalui firman-Nya. Karena Allah bilang, "Pergilah," jadi dia pergi. Kita sering memisahkan kata ini dari konteks firman Tuhan secara keseluruhan dan merasionalisasikannya dengan kehendak kita. Kaum Farisi dan juga setan menyerang Yesus menggunakan isi Alkitab. Pada ayat 21, Nabi Biliam bangun pagi dan berkata, "Aku harus pergi." karena Allah menyuruhku pergi. Tapi lihatlah di ayat 22, ketika dia baru berangkat. Bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Apa artinya ini? Di malam sebelumnya, Allah sudah dengan sangat jelas melarangnya pergi. Di dalam hati kita selalu ada dua hal ini, jangan pergi Pergilah. Allah berkata, "Jangan pergi." Tetapi kita berkata, "Pergilah." Malaikat Tuhan berdiri di jalan sempit di antara kebun anggur, sambil menghunuskan pedangnya. Tetapi bukan Nabi Bileam yang melihat hal ini, melainkan keledai yang ditungganginya. Secara naluri, keledai itu pun tidak mau maju setelah melihatnya. Nabi Bileam menjadi marah dan memukul si keledai dengan tongkatnya. Tetapi dia tetap tidak beranjak, karena terus dipukuli. Tuhan membuka mulut keledai itu dan membuatnya berbicara. "Biliam berkata, 'Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang.'" Dia tidak tahu bahwa karena ketidaktaatannya pada Tuhan, dia akan mati di tangan malaikat Tuhan yang telah menghunuskan pedangnya. Biliam yang banyak pikiran ini sangat berlawanan dengan keledai yang taat hanya dengan melihat saja. Siapa nabi yang sebenarnya? Tindakan Biliam yang didasari oleh pikiran manusia, logika, filosofi dan teologis ini sebenarnya hanya alasan yang dirasionalkan untuk menutupi ketamakannya. Ironisnya, nabi Biliam yang terkenal itu tidak bisa menangani keledai bodoh yang dia tunggangi. Sehingga dia frustasi dan memukulnya, padahal dia sedang dalam perjalanan untuk mengutuk Israel lalu menguasai Moab. Dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan yang dilihat oleh keledainya. Dia tetap menipu dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah nabi. Saudara sekalian, siapakah nabi yang sejati? Mereka bukanlah yang merasakan kemuliaan hadirat Allah dan mendengarkan suaranya. Bukan juga mereka yang rajin ke gereja, membayar persepuluhan, menguduskan hari sabat, mengalami banyak karunia roh, bisa berbahasa roh, dan banyak melakukan muzizat. Nabi Sejati adalah mereka yang ketika mendengar dua suara dalam hatinya, jangan pergi, dan pergilah. Mereka berani menaati suara Allah, taat kepada Allah yang berani. Yang memperhitungkan kehendaknya dan mengikutinya, Allah memberkati Israel melalui Bileam dan menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Bileam awalnya berniat untuk mengutuk, tetapi pada akhirnya justru memberkati Israel dengan mulutnya. Selanjutnya, dari mulutnya, Bileam menyatakan fakta yang sangat penting. Yaitu Mesias akan datang dari suku Yehuda, tetapi Bileam tidak bisa membendung rasa tamak dalam hatinya dan akhirnya terbunuh dengan tragis ketika Israel melakukan pembalasan terhadap Midian. Walaupun kelihatan bodoh, tapi kita membutuhkan iman seperti keledai itu. Itu adalah ketaatan yang sangat murni, saudara sekalian. Ketika Allah berbisik di telinga kita, di dalam hati kita, cobalah untuk taat seperti keledai. Dengan begitu, kita akan mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Pada pertemuan minggu depan, akhirnya kita akan melihat perubahan generasi dan reformasi Allah di tanah Moab, di padang gurun, sampai saat itu. Saya berharap Anda semua tetap sehat dan dipenuhi kasih karunia Allah. Terima kasih.